أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حمدا حامدين وحمدا صالحين. حمدا ذاكرين وحمدا شاكرين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مديده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، الحمد لله. Pertamanya yang saya muliakan Al-Fadhil Kekanda Tuan Pengerusi Datuk Hafiz Sahibul Fadilah Al-Fadhil Tuan Imam Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Ahli Jawatan Kuasa Surau Hasanah Al-Hasaniyah. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita mengambil kesempatan di malam ini untuk kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah. Kerana dengan keizinan yang Allah taala berikan kepada kita semua, alhamdulillah, batang tubuh kita ini masih lagi diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita semua meneruskan kehidupan kita sehingga ke saat dan ketika ini. Mudah-mudahan sakibaki kehidupan yang masih ada kepada kita ini dapat kita semua manfaatkan dengan sebaik-baiknya, supaya kita tergolong daripada golongan hamba-hamba Allah yang tidak akan menyesal, yang tidak akan rugi di saat kita semua kembali kepada Allah di hari akhirat nanti. Hadirin yang saya kasihi, alhamdulillah, malam ni saya diberi satu tajuk yang saya fikir tajuk ni adalah tajuk yang bertepatan dengan apa yang disarankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajuk malam ni saya baru dengar, ikut telinga aje, tak dah nak baca lah secara. Umumnya tajuk ni berkaitan dengan kematian. Betul tak? Lebih kurang tu nak. Kesedaran bagi sedih sikit untuk kita buat persiapan berdepan dengan kematian. Itu. Jadi maklumat sampai kat saya begitu. Jadi saya quote sebagai tajuk dia begitulah. Bagi sedih sikit, bagi sedap sikit untuk kita buat persiapan dengan kematian. Hadirin sekalian, berkait dengan kematian ni, kita cerita ke tak cerita, kuliah ke tak kuliah, takut ke tak takut, suka dengar ke tak suka dengar, dia tetap akan sampai. Kerana sifat mati ini, ulama bila mendefinisikan mati itu, kata para ulama, mati itu maknanya ialah adamul haya liman kana haya. Mati yang selalu kita dengar ni, mati yang selalu disebut-sebut ni, makna mati itu pun para ulama letak definisi dia. Kata para ulama, mati itu maknanya ialah adamul hayah liman kana hayya. Makna mati itu, kata para ulama, tiada lagi kehidupan. Liman kana hayya, bagi sesiapa yang sudah merasai sekali peluang hidup di dunia. Kalau ambil pendefinisian daripada para ulama, mati ni pertama sekali, kata para ulama, tidak akan ada lagi kehidupan yang kita akan temui apabila kita
sudah merasai sekali hidup di dunia ni. Maknanya tak ada lagi kehidupan dunia ni bila kita dah bertemu dengan kematian. Mari mana, kata para ulama, definisi ini dibuat. Ketika mana para ulama membahaskan definisi ini, maka para ulama mengambil satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyhur ayat ni selalu kita dengar dalam surah As-Sajdah. Waktu ketika mana ulama tafsir mentafsirkan ayat ni, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Waktu ulama-ulama tafsir mentafsirkan ayat dalam surah As-Sajdah yang kita baca ni, maka keluarlah pandangan-pandangan ulama sehingga mendefinisikan definisi mati tadi ni. Mengapa ulama memberikan definisi makna ataupun maksud kepada mati itu ialah adamul hayah liman kana hayya, tidak akan ada lagi kehidupan dunia ni bagi siapa yang sudah merasai sekali peluang hidup di dunia ni. Bila ulama tafsirkan ayat ni, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana, kalaulah sekiranya, kata Allah, kamu melihat orang-orang yang banyak melakukan dosa waktu hidup di dunia dulu, kemudian mereka mati, mereka tak sempat bertaubat atas dosa-dosa mereka. Orang yang banyak melakukan dosa ni, bila mereka tengok dosa yang Allah Ta'ala tayang kepada mereka di hari akhirat nanti, maka kata Allah, mereka akan tertunduk kepala mereka dengan setunduk-tunduknya. Tak mampu terangkat walaupun satu inci. Ulama tafsir-tafsir, mengapa orang yang banyak melakukan dosa ni, bila Allah tayang satu persatu dosa-dosa yang kita buat, kita tengok dosa-dosa yang kita buat ni, kemudian reaksi kita pula tertunduk kepala kita inda rabbihim, di hadapan Tuhan mereka. Tak mampu terangkat walaupun satu inci. Al-Imam Ibn Kasir dan Al-Imam Fakhr Razi dalam tafsir Ar-Razi, Imam Ibn Kasir dalam tafsir Ibn Kasir, kedua-dua ulama ini mentafsirkan ayat ini hampir sama pentafsiran mereka. Mereka tertunduk kepala mereka di hadapan Allah nanti bila tengok dosa-dosa ni, kata dua ulama tafsir ni, yang pertama kerana terlampau takut, yang kedua kerana terlampau malu. Macam mana kerana terlampau takut ni sehingga tertunduk kepala kita, tak mampu terangkat di hadapan Allah walaupun satu inci? Imam Ibn Kasir bawa ayat-ayat Allah Ta'ala yang lain, hadis-hadis Nabi yang lain, pandangan-pandangan ulama yang lain untuk menguatkan pentafsirannya. Ada satu lagi riwayat yang Imam Ibn Kasir bawa, yang boleh kita gambarkan hadis sekalian, bila tengok dosa yang Allah Ta'ala tayangi, kita tengok satu-satu. Dosa ni aku buat dulu, aku tak sempat bertaubat, usia sekian-sekian ni, waktu sekian-sekian ni, tempat sekian-sekian ni. Kita semak satu persatu senarai-senarai dosa yang Allah tayang, Allah gambarkan balik, kita cek semua. Bila tengok, cek dosa ni, mari pula para malaikat waktu tu, mari cerkah kita. Unzur fi shimalikum. Tengok pula apa yang Allah Ta'ala tunjuk di bahagian kiri kamu ni. Ambil ayat Al-Quran ni, tafsir ni, dan juga beberapa riwayat yang lain ni, maka boleh kita gambarkan keadaan di sana. Ditayangkan sebelah kanan kita ni semua amal-amal kita ni. Kita semak ni dosa satu. Bila tengok senarai dosa kita yang terlampau banyak ni, maka ditunjukkan pula, kata malaikat, tengok pula apa yang Allah tunjuk belah kiri kamu ni. Kita tengok dosa ni, tengok pula belah kiri. Apa belah kiri? Allah Ta'ala tunjuk di hari akhirat nanti, bila kita semak, dosa ni aku buat waktu hidup di dunia dulu ni, aku tak sempat bertaubat, aku tak bertaubat pada Allah. Dengan dosa ni aku buat, azab yang aku nak kena macam ni. Semak pula, dosa ni pun aku buat juga, aku tak bertaubat, ni tersenarai ni.
atas nama aku, umur aku sekian-sekian ni, di tempat sekian-sekian ni, masa sekian-sekian ni, ya Allah, dosa ni aku buat, azab macam mana aku nak kena nanti ni? Macam ni, macam ni, macam ni. Keadaan kita tengok di sana nanti, kata ulama tafsir, tengok sebelah kanan, Allah senarai dosa-dosa kita ni. Cek pula belah kiri, azab macam ni nak kena, azab macam ni nak kena. Bahkan kan ada hadis yang lain. Dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW sebut apa? Yang kita tengok ni, bukan sekadar catatan, tapi gambaran dia. Maknanya mata kepala kita tu menyaksikan azab yang kita kena. Kita dengar suara jeritan kita. Bila diazab atas dosa sekian-sekian ni, kita tengok macam mana azab yang kita nak kena dengan dosa ni. Sebab itulah bila kita tertunduk kepala kita di hadapan Allah, bila Allah tayang satu persatu dosa ni, bukan dosa sahaja yang kita nak kena macam mana satgi, kita dah tengok dah. Barulah kita merayu dengan rayuan yang Allah rakam dalam surah As-Sajdah tu. Rabbana, wahai Tuhan kami. Absarna, kami nampak dah dengan mata kami, wahai Allah. Nampak apa? Dosa yang kami buat macam ni, azab yang kami nak kena macam ni, macam ni, macam ni. Kena tak lagi? Tak kena lagi. Sebab tu di hari akhirat ni, hukuman azab yang akan kita kena bukan sekadar hukuman fizikal, tetapi termasuklah mental. Mental tu yang macam mana? Badan tak kena lagi azab tu, tapi mental dah kena dah. Dah nampak dah apa yang kita akan kena ni. Kami dah tengok dengan mata kami sendiri, wahai Allah. Apa yang kami buat, dulu kamu larang, wahai Allah. Al-Quran tegah, wahai Allah. Nabi larang, wahai Allah. Tapi kami tak peduli. Lah ni kami tengok dengan mata kami sendiri, wahai Allah. Kami akan kena azab yang macam ni. Wasami'na. Dan kami dengar dengan telinga kami sendiri, wahai Allah. Dengar apa? Dengar jeritan kita tu. Dengar tangisan kita yang Allah tayang. Kita menangis, kita menjerit kerana diazab atas dosa-dosa tu. Farji'na. Kita merayu minta kepada Allah. Maka tolonglah kami, wahai Allah. Bagilah peluang kepada kami untuk kami kembali hidup atas muka bumi. Ada ulama yang sampai ke tahap Imam Qurtubi dalam Tazkirah li Imamil Qurtubi. Kitab ni kalau di bumi Pakistan, di bumi India, dia lebih masyhur dipanggil dengan kitab Tazkiratul Maut. Peringatan akan kematian. Tapi tajuk kitab tu Tazkirah li Imamil Qurtubi. Imam Al-Qurtubi dia sebut apa? Kita akan merayu di hari akhirat nanti, ibarat yang dia buat ni. Kita akan merayu minta kepada Allah, nego dengan Allah ni, berunding dengan Allah. Minta Allah bagi kita peluang hidup sekali lagi atas muka bumi ni. Sampai ke tahap kita, sampai ke tahap akan sebut apa? Ya Allah, bagilah peluang kami hidup sekali lagi atas muka bumi, wahai Allah. Kalau sekiranya kamu nak izinkan kami peluang hidup sekali lagi, satu tahun tu lama bagi kamu, wahai Allah. Bagi kami dapat peluang hidup sebulan pun tak apalah. Kalau kamu rasa sebulan itu lama, wahai Allah, untuk kau bagi peluang kami sekali lagi berpeluang hidup atas muka bumi, bagi seminggu pun tak apalah. Kalau seminggu tu pun lama, wahai Allah, untuk kami berpeluang hidup balik atas muka bumi ni, bagi kami satu hari pun tak apalah, wahai Allah. Kalau satu hari tu pun lama, wahai Allah, untuk kau izinkan pada kami berpeluang kembali hidup atas muka bumi, bagi kami peluang hidup satu jam pun tak apalah, wahai Allah. Kalau satu jam tu pun lama, bagi seminit pun tak apalah. Kalau satu minit pun lama, bagi kami satu detik, satu second, satu saat pun tak apalah. Logiknya satu saat ni boleh buat apa kita? Tetapi ulama nak gambarkan betapa menyesalnya kita. Kenapa? Kerana tidak ada al-isti'dad fi dunia. Tidak ada persiapan, persediaan untuk berhadapan dengan mati, bahkan untuk kita bertemu dengan keadaan ba'dal mamat, selepas daripada mati. Kita minta sampai ke tahap satu saat pun tak apalah. Allah bagi tak?
kita janji pula, kalau kamu izinkan kami dapat satu peluang lagi hidup atas muka bumi, na'mal salihan inna muqinun. Kami berjanji, wahai Allah, kami akan beramal dengan amal yang soleh. Kenapa? Inna muqinun. Kerana hari ini, wahai Allah, sekarang ini, wahai Allah, kami sudah pun yakin. Hari ini yang kita sebut, yang Allah rakam ni, bila? Nun, hari akhirat nanti ni. Ulama ambil ayat ni, hadis sekalian, dengan beberapa ayat Al-Quran yang lain, bersama dengan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak, dijadikan nusus, dijadikan mas, dalil, sehinggalah mereka keluarkan satu definisi, mati itu ialah adamul hayah liman kana hayah. Kita duk sebut mati, kita duk bertemu dengan kematian, saudara mara kita dengar cerita berita tentang kematian, ulama bagi tahu mati yang disebut-sebut tu apa? Adamul hayah liman kana hayah. Mati itu ialah tiada lagi kehidupan di atas muka bumi ini bagi siapa yang sudah merasai sekali kehidupan di dunia. Kerana di hari akhirat nanti kita akan minta merayu pada Allah untuk sekali lagi berpeluang hidup di dunia. Tapi mati ni ulama pesan awal-awal dah, tak ada lagi kehidupan dunia. Ham rayu macam mana pun tidak akan dilayan oleh Allah Ta'ala. Nah, ni muqaddimah. Baru definisi, syarah definisi mati. Persiapan pula. Ambil satu hadis yang masyhur. Satu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia masuk Masjidun Nabawi. Dan waktu itu sahabat-sahabat Nabi ni tengah buat satu bulatan. Kalau di Madinah Al-Munawwarah ni, di Masjid Nabi SAW ni, biasalah sahabat-sahabat Nabi ni di antara amalan mereka sambil-sambil beriktikaf dalam masjid ni, mereka suka muzakarah. Muzakarah dok bincang hai dunia, bincang hai hukum, bincang hai akhirat. Mari Nabi SAW datang menyertai mereka dalam perbincangan tu. Nabi terus tanya, atadru ayyul mu'mininal akyas. Nabi terus tanya, tadi kamu duk muzakarah bincang berunding ni, aku nak tanya kamu, kamu tahu tak siapakah dari kalangan orang Islam yang paling bijak akal dia? Yang tanya Nabi SAW, yang bertanya Nabi, yang Nabi tunggu jawapan ni sahabat-sahabat Nabi. Bila Nabi SAW tanya, sahabat-sahabat Nabi ni risaulah. Jadi mereka pilihlah jawapan yang paling plesif. Jawapan paling selamat ni apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasulnya lah yang paling mengetahui siapakah dari kalangan kami orang-orang Islam ni yang akal fikiran dia paling cerdik sekali. Kemudian ringkas mafhum hadis ni, Nabi terus jawab, kalau kamu nak tahu siapakah umat aku orang Islam yang paling bijak sekali akal dia, dia ialah fa'aksiru lil mautil dhikra. Orang yang paling bijak sekali dari kalangan orang-orang Islam ni, kata Nabi, ialah fa'aksiru lil mautil dhikra. Dia adalah orang yang paling banyak mengingati mati dalam akal dia, dalam fikiran dia. Wa ahsanul isti'dada. Bila dia orang yang paling banyak memperingati mati dalam akal fikiran dia, wa ahsanul isti'dada, maka dia pula menjadi orang yang paling baik membuat persiapan untuk berhadapan dengan kematian dia. Nah, tajuk kita ni tepat dengan saranan Nabi SAW. Orang yang paling cerdik, kata Nabi, orang yang paling berakal, kata Nabi SAW, ialah orang yang paling banyak mengingati mati dalam fikiran dia. Apa maksud dia? Dengar hadis ni, bila Nabi SAW sebut fa'aktharu lil mauti zikra, kita rasa alhamdulillah kami termasuk. Kerana kata Nabi, orang yang paling cerdik dari kalangan umat Islam ni adalah orang yang paling banyak mengingati mati dalam fikiran dia. Tak ada orang yang tak ingat mati ke? Tak ada orang yang terlupa dia akan mati. Tak ada. Semua orang boleh bersetuju bila kita katakan kita semua pasti akan mati.
Kadang sahabat-sahabat surau ni tak setuju. Dan saya tak mati Ustaz. Takut macam mana pun dia mati juga. Suka bicara bab mati ni mati juga. Tak suka pun mati juga. Maknanya kesimpulan saya boleh buat ni, saya tengok semua muka-muka daripada pak cik sahabat kita hujung sampai hujung ni, muslimat atas ni, ni muka confirm mati. Bakal-bakal mati belakang, bakal-bakal jenazah kita semua ni. Nah. Dengar hadis ni kita rasa alhamdulillah, kami orang yang ingati mati. Tak, kata ulama hadis. Belum tentu kita tergolong lagi. Habis tu apa maksud dia? Kata Nabi, fa'aktharu lil mauti dhikra. Orang yang paling cerdik itu ialah orang yang paling banyak mengingati mati dalam akal fikiran dia. Maksud dia apa? Dalam akal fikiran kita ni banyak benda yang kita ingat, banyak benda yang berlegak ni. Ada hai urusan kerja, ada hai urusan isteri, ada hai urusan rumah tangga, ada hai urusan anak-anak, ada hai urusan ni, ada hai urusan politik, ada hai urusan dunia. Kan banyak dalam kepala kita ni. Walaupun sangat banyak benda yang ada dalam akal fikiran kita ni, tapi benda-benda yang kita ingat itu tidak boleh mengatasi banyaknya lagi ingatan kita kepada mati itu. Ha, buat banding ni, ha, naya kami Ustaz, tadi nampak kena dah hadis Nabi ni. Boleh mengaku cerdik dah. Rupanya kata Nabi, walaupun ada benda-benda lain yang ada dalam akal kita ni, tapi benda lain itu tak boleh mengatasi banyaknya lagi ingatan kita kepada mati. Ada seorang alim di bumi Madinah yang dikenali nama dia sebagai Ar-Rahil. Digelar oleh Gubernur Madinah Ar-Rahil, Ar-Rahil. Ada kisah dia ni dalam kitab Imam Al-Qurtubi. Tu rahsia kematian, alam akhirat dan juga hari kiamat. Kan? Ada kisah ni. Imam Qurtubi buat masuk Ar-Rahil ni. Orang panggil dia sebagai Ar-Rahil, Ar-Rahil ni pasal apa? Dia adalah orang yang menzahirkan ingatan dia kepada mati. Mari je waktu malam bila dia nak ni, dia akan berdiri di tembok Madinah. Dia menjerit. Datang dah, mai dah, sampai dah waktu dia. Ar-Rahil, Ar-Rahil, Ar-Rahil. Satu hari Gubernur Madinah ni cari mana Ar-Rahil ni. Dua hari dah tak nampak. Tanya pada orang Madinah, nampak tak Ar-Rahil ni? Mereka beritahu, Tuan Gubernur, kalau kamu nak tahu Ar-Rahil sudah bertemu dengan Yaumur Rahil. Dia bertemu dengan hari kematian dia dah. Jatuh Gubernur Madinah ni. Jatuh Gubernur Madinah ni. Tersembam dia kat padang pasir. Orang semua tanya, pasal apa wahai Tuan? Kamu jatuh bila dapat berita kematian Ar-Rahil ni sahaja. Dia kata Ar-Rahil adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Dan hari ini bila dia mati, tersentuh ingatan aku kepada kematian. Dia yang paling banyak mengingati mati. Dan hari ini kematian dia membuktikan Allah pertemukan dia dengan hari kematian. Dalam keadaan dia orang yang paling bersiap untuk mati berbanding kita. Hari ini orang duk gelak kata Gubernur ni. Bila dia cerita mati, nak mati dah, nak mati dah. Mari waktu malam dia menjerit Ar-Rahil, Ar-Rahil. Orang duk ejek dia. Rupa-rupanya Allah Ta'ala tunjuk kematian dia dalam keadaan dia sempat buat persiapan dan persediaan. Macam mana keadaan pun kita akan bertemu dengan kematian. Ini Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling bijak akal dia, orang yang paling banyak mengingati mati dalam akal fikiran kita. Ingat benda lain, ingat. Tapi ingatan kita kepada benda lain tak akan boleh mengatasi ingatan kita kepada mati. Bila dah banyak kita mengingati mati berbanding perkara yang lain, wa ahsanul isti'dada, kata Nabi, maka kita akan menjadi orang yang paling baik untuk buat persiapan berhadapan dengan kematian. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW. Yang lain kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dahu. Kata Nabi SAW, orang yang bijak dan cerdik itu ialah orang yang al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang cerdik itu kata Nabi, orang yang dia pecat habis semua.
Dia tolak habis semua, dia tinggal habis semua perkara-perkara yang dia tahu tidak akan beri manfaat kepada dia. Wa amila lima ba'dahu, dan dia beramal pada hari ini untuk persiapan pada hari selepas daripada kematian. Itu orang yang bijak. Dia akan buang benda-benda yang tidak akan beri manfaat kepada dia, dan dia akan beramal untuk bekalan hari kematian dia. Hadis sekalian, mati ni hidup ke ataupun mati? Ha, sudah. Ya, kita mati kan? Kita mati, orang uruskan jenazah kita. Last sekali disemadikan kita di tanah perkuburan. Bila kita berada di alam kubur ni, sifat dia kita mati ke kita hidup? Ha? Mati ke hidup? Hidup. Ha. Ada saya dengar bunyi kata hidup. Mati tak apa nak dengar. Yang saya dengar ni yang tak bunyi yang semuanya. Aizahu Allah. Sifat dia. Allah Ta'ala sebut Al-Quran. Surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat bal ahya. Ha. Kau dengar ya? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Banyak Allah Ta'ala sebut tu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum. Allah buat pertanyaan, kaifa, bagaimanakah takfuruna billah, bagaimana mereka boleh mengkufuri Allah, mengingkari Allah, sedangkan mereka itu bermula daripada mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat, macam mana mereka ni boleh ingkar dengan ketetapan Allah, boleh langgar perintah Allah, boleh tentang suruhan Allah, sedangkan kamu semua ni bermula daripada mati. Fa ahyaakum, maka aku menghidupkan kamu. Bila aku dah hidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian aku akan mematikan kamu. Summa yumitukum, summa yuhyikum. Lepas aku mematikan kamu, maka aku akan menghidupkan kamu pula. Kemudian kamu semua akan kembali kepada aku. Bermula kita ni daripada mati. Makna kata ulama tafsir, mati yang mula-mula ni, maknanya ialah kita bermula daripada tidak ada. Tak ada, mati. Allah lah yang mengadakan kita, menciptakan kita. Bermula daripada tak ada, kemudian kita hidup atas muka bumi ni. Bila dah hidup, kata Allah, summa yumitukum, kemudian aku akan mematikan kamu. Ni mati, kita akan tinggalkan dunia ni. Bila dah mati, summa yuhyikum, kemudian aku akan hidupkan kamu pula. Summa ilaihi turja'un, dan hanya kepada akulah kamu akan kembali. Maknanya apa? Lepas kita mati, kemudian Allah akan hidupkan kita balik. Jadi para ulama mengatakan keadaan kita di alam barzakh, di alam kubur itu keadaannya hidup. Cuma kehidupan kita ni adalah kehidupan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sifat kehidupan ni tak sama. Kehidupan ni sifat dia ikut alam dia. Sebelum kita hidup di alam dunia ni, maka ada alam yang kita dah hidup dah. Alam pertama namanya alam arwah, alam ruh. Mana dalil dia? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bila pertuturan ini, bila dialog ni, kata ulama tafsir, dialog itu ialah dialog di antara Allah dengan seluruh para arwah, ruh-ruh ni. Hadirin sekalian, ruh ni Allah Ta'ala ciptakan dulu. Ruh saya, ruh kita semua. Bahkan katakanlah, ada manusia yang akan menjadi manusia yang paling last hidup, apa ni, lahir atas muka bumi ni. Lahir-lahir dia, kemudian dunia ni kiamat. Manusia yang paling akhir akan lahir atas muka bumi ni, walaupun dia tak lahir lagi, ruh dia dah siap dah. Ruh dia Allah Ta'ala ciptakan dulu. Semua ni Allah Ta'ala cipta dah ruh.
Bila mari waktu yang Allah Ta'ala tetapkan, barulah fayunfaku fihi ruh, ditiup roh itu masuk ke dalam janin bila usia dia 4 bulan dalam kandungan ibu dia. Ruh ni semua dah cipta dah, ada alamnya. Itu dialah alastu birabbikum. Bila Allah cipta semua roh-roh manusia ni, Allah tanya, adakah kamu mengiyakan, membenarkan bahawa aku adalah Tuhan kepada kamu semua, wahai sekalian roh? Qalu, berkata semua roh-roh ni, bala syahidna, bahkan wahai Allah, kami menyaksikan kaulah Tuhan kami. Sebab tu hukum orang kafir mati pada usia kanak-kanak, maka sepakat ulama menyebut mereka mati dalam keadaan Muslim. Orang Yahudi, orang Kristian, orang Hindu, agama Hindu, Buddha, mati pada usia kanak-kanak, maka fiqah menetapkan mereka itu mati dalam keadaan Muslim. Walaupun dismandikan ikut cara mereka, dikuburkan di kubur-kubur mereka, tapi pada Islam, mereka mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ambil tauhid mana mereka Islam? Ruh. Alam ruh, alam yang lain. Lepas alam ruh, Allah Ta'ala pindahkan kita ke satu lagi alam, nama dia alam rahim. 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu, alam rahim. Macam mana keadaan hidup alam rahim ni? Ha, tu hidup janin yang semakin hari semakin membesar dalam rahim ibu dia, Allah Ta'ala sifatkan dalam surah Luqman. Yang Allah Ta'ala sebut sifat ibu yang mengandung janin dalam kandungan dia ni, dengan sifat dia ialah wawassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Sifat kandungan ibu ni wahnan ala wahnin, kata Allah, dengan sifat semakin lama semakin lemah kepada semakin lemah. Makna wahnan ala wahnin, dha'fun ala dha'fin. Lagi lama ibu tu mengandung, maka lagi kuat dia akan merasa sakit, lagi kuat dia akan derita, lagi kuat dia akan rasa lemah. Sifat ibu yang mengandungkan anak ni, lagi lama dia akan lagi lemah, lagi lama dia akan lagi sakit. Sifat itu sifat ibu yang mengandung. Sifat rahim pula, alam rahim, apa yang dimakan ditetapkan oleh Allah sebagai rezeki yang dimakan oleh ibu, maka itulah ketetapan rezeki yang Allah tetapkan bagi rahim. Hidup ke tak hidup, janin itu hidup. Alam dia macam mana, tu alam rahim dia. Bertanya kawan-kawan kita kan, ingat lagi tak kenangan hidup di alam rahim tu? Tak ingat. Hidup tapi hidup, kemudian baru berpindah ke alam dunia. Inilah kita ni, alam dunia. Pindah alam dunia, alam dunia cara hidup sesuai dengan alam kita ni. Bila mati, kita akan berpindah ke alam kubur. Pindah ke alam kubur, hidup tak? Hidup. Kan doa yang kita ambil maksud dari Nabi SAW, bila adanya kematian, apa doa kita? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apa maksud dia? Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunkanlah dosanya. Warhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Wa'afihi, memakna wa'afihi, dan afiatkanlahnya. Apa makna afiat? Sihatkanlah dia dengan sifat kesihatan kehidupan di alam sana. Dah dia mati dah Ustaz, doa pun afiat untuk dia lagi. Kita minta pula keafiatan untuk si mati tu. Sifat dia hidup. Sebab tu ambil satu buku yang mudah kita nak baca di sekalian, untuk orang kata apa, iktibar santai kita kan. Buku yang telah diterjemahkan dalam bahasa Rumi kita ni, Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, dia buat satu buku masyhur. Cetak berapa kali buku ni? Malam pertama di alam kubur. Ada kan? Kulit dia warna purple tu. Cari. Mukadimah bab pertama dia kata apa? Mati ni bukan masalah dia. Mati bukan masalah. Kenapa? Orang takut ke tak takut ke,
suka dengar, tak minat dengar, mati juga. Tapi yang menjadi masalah, bagaimana keadaan kita waktu mati? Yang banyak lagi masalah ni, macam mana keadaan kita ni selepas mati? Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, bagi kita yang menguruskan satu kematian, katakanlah hari ni ada satu kematian di kawasan kita, kita semua uruskan dia sebagai fardu kifayah. Sampailah selesai kita, semandikan dia di tanah kubur. Mari kawan kita tanya, macam mana jenazah si fulan bin si fulan? Kita akan jawab apa? Alhamdulillah, selesai dah. Kata Dr. Ain Abdullah Al-Qarni, orang yang menguruskan jenazah tu, dia akan kata, alhamdulillah, selesai dah. Tapi sebenarnya, dia ni baru memulakan saat yang pertamanya di alam baru yang bernama alam kubur. Kalau dunia yang kita hidup lah ni ada masa berjalan dia, maka kata ulama, begitulah sifat alam kubur nanti ni. Masuk kita dalam kubur, kita akan memulakan ini permulaan minit pertama kita sebagai penghuni kubur. Ada minit kedua, jam pertama kita sebagai penghuni baru di alam kubur. Berjalan waktu dan masa ni, kita hidup di alam tu, berjalan waktu masa ni, sehinggalah Allah habiskan tempoh alam kubur ni, iaitu berlakunya kiamat, maka berlakunya yaumul ba'su, hari kebangkitan. Kalaulah tidak ada bekalan yang akan menemani kita dalam kubur ni, apa yang akan teman kita ni di saat pertama kita? Nak berjalan lama lagi masa waktu dia ni, sampailah kita akan berdepan dengan suasana kiamat, baru habis alam kubur ni. Sebab tu para ulama duk bahas apakah bekalan-bekalan yang paling baik ni. Sebab kata Nabi SAW, yatbi'ul mayyit fil qabri salasatun. Kata Nabi SAW, yang akan mengikuti jenazah di tanah kubur ini, tiga, kata Nabi. Yang tiga ni, kata Nabi, yang pertamanya ialah ahli keluarga dia. Ahli keluarga akan mengiringi orang yang mati itu ke tanah kubur. Tiga, kata Nabi. Pertama, yang akan iring dia, ahli keluarga dia. Wa maluhu, yang kedua yang akan ikut dia ni, harta dia. Dan yang ketiga, kata Nabi, yang akan ikut dia sampai ke tanah kubur nanti, adalah amal. Amalan dia juga. Tiga ni akan ikut dia sampai ke tanah kubur. Bila habis selesai orang uruskan dia di tanah kubur, dua akan balik. Dua ni akan balik, wa yabqa wahid, yang akan tinggal tu satu je. Yang dua ni akan balik, ahli keluarga akan balik tinggalkan dia di tanah kubur. Harta dia akan balik tinggalkan dia di tanah kubur. Yang tinggal tu, kata Nabi, amalan dia. Amalan pula ada sifat dia. Ambil tafsir para ulama tafsir surah Al-Kahfi, fa ulaika habitat a'malukum. Ni paling takut kita ni. Amalan yang kita buat ni, adakah semua amalan itu confirm diterima Allah? Belum tentu lagi. Karena bila sampai di sana, di hari akhirat nanti, Allah bukan tayang dosa aja, amal baik kita buat ni pun Allah tayang juga. Kemudian amal baik ni akan diletak di atas mizan, timbangan. Amalan yang akan diletakkan di atas mizan timbangan Allah Ta'ala ni adalah amalan yang selamat daripada digugurkan. Fa'ula'ika habitat a'malukum. Mereka itu ialah golongan-golongan yang akan menyaksikan amal-amal yang mereka buat ini terlebih dahulu digugurkan oleh Allah. Seperti mana gugurnya daun daripada dahan pokok. Bila digugurkan amalan-amalan ni, maka amalan yang kekal itu barulah yang akan diletakkan di atas neraca timbangan Allah. Yang digugur tadi ni tak diletakkan. Yang ni pun kita risau juga. Kita ingat dah cukup dah. Sebab tu Nabi SAW ajak kita ni dalam kita beramal untuk buat persiapan bekalan berhadapan dengan kematian ataupun berhadapan dengan keadaan selepas daripada mati ni. Kata Nabi, apa semua amalan yang kita buat, jangan biarkan amalan itu kosong daripada dua ni. Pertama, amalan yang kita buat mesti disertakan dengan al-khawfu, rasa takut.
Yang kedua, apa semua amalan yang kita buat mesti disertakan dengan ar-raja. Ar-raja maknanya harapan. Al-khawfu takut. Semua amalan yang kita buat ni kena ada perasaan al-khawfu war-raja. Solat yang kita buat ni kena ada al-khawf. Ada rasa takut. Takut apa? Aku takut amalan ni tak dipandang oleh Allah. Sebab tu habis selesai kita bagi salam, Nabi ajak apa wirid? Kan? Kita habis je solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid pertama yang Nabi ajak apa? Istighfar. Kenapa istighfar? Kenapa tak alhamdulillah? Logiknya alhamdulillah lah. Kita dah berjaya melaksanakan suruhan Allah, kita dah berjaya mujahadah lawan hasutan nafsu, hasutan syaitan sampai kita boleh solat. Selesai solat, alhamdulillah selesai dah. Tapi Nabi ajak apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Istighfar dulu Nabi ajak. Kenapa? Kerana sifat istighfar selepas solat itu, dia boleh membersihkan benda-benda yang tak sepatutnya turut serta dalam amal solat kita tadi ni. Apa dia? Takut ada mari perasaan riak dalam solat tadi ni. Takut waktu solat tadi ni mari gangguan-gangguan nafsu yang boleh menghilangkan kita lari sekejap daripada khusyuk. Ada perasaan takut amalan kita ni tak dipandang Allah, tak diterima Allah. Istighfar. Al-khawf. Ar-raja, kita mengharapkan Allah terima amal kita ni. Tapi kalau amal ibadah yang kita buat, banyak amal ibadah tapi tak ada rasa takut, dan dia akan ada rasa apa? Ada rasa kata ulama ujub. Ujub ni apa? Ujub ni dia rasa kagum, dia rasa terperanjat dengan apa yang dia sendiri buat. Dia sendiri ujub dengan diri dia. Ujub ni bukan dengan orang lain, dengan diri dia. Dia rasa dia hebat. Orang yang rasa diri dia hebat ni, dia bukan cermin diri dia, dia cermin orang. Sebab tu bila kita di mengaji, kita muhasabah, Allah Ta'ala suruh kita muhasabah diri, bukan muhasabah orang. Dengar ustaz baca hadis ni, cerita sifat-sifat ni, dia kata, ha, confirm. Apa yang confirm? Kena betul apa ustaz cerita dalam hadis ni dengan jiran sebelah rumahku. Islam tak ajak kita macam tu. Nabi SAW ajak kita apa? Ambil satu ilmu, terus cermin, scan diri kita. Ada pada diri aku muhasabah. Ni kita diri kita tolak dulu, tembak orang dah. Ha ni. Ini bahaya. Kenapa? Kerana dia ada ujub dan dia tidak ada al-khawfu war-raja dalam hidup dan dalam amalan dia. Ini bahaya. Sebab tu bila sebut tentang mati, tak boleh kita tak sebut tentang persiapan. Waktu masuk pukul berapa? Kau masuk dah? Belum ni? Ha, SOP kena jaga. Nah? Ha, jaga SOP, insyaAllah boleh main lagi. Ni tak jaga SOP, pangkah awal dah. Saat ni tak payah main dah. Dia tutuh, SOP pun dia langgar, kita nak kena mengadap jaib. Ha, sudah. Ha? Apa setengah berhenti? Ha. Oh, panjang ni. Saya duk pecut ni sebab nak ligan SOP. Okey, baik. Hadis sekalian, setakat ni faham? Faham tak? Nah? Ini puasa kedua kita dalam tazkirah ni. Mati. Ambil satu hadis, sifat dia hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari. Ni untuk muhasabah kita lah. Saya, tuan-tuan, semua kita akan mati ni. Ni bab kita cerita ni, tak ada yang tidak ada kaitan. Semua berkaitan. Nabi SAW ada menceritakan bagaimana keadaan orang yang beriman itu mati dan bagaimana sifat orang yang tidak beriman itu mati. Ini sifat dia. Sifat-sifat yang Nabi sifatkan ini, sifat dia kata ulama ada rasa. Ada rasa. Apa makna mati itu ada rasa? Sampai Nabi cerita satu hadis yang panjang berkaitan dengan orang yang beriman mati, sifat dia begini, begini, begini. Orang yang kafir, orang yang tak beriman mati, sifat dia macam ni, macam ni, macam ni.
Kerana ada ayat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut apa? Selalu kita tengok ayat ni siasa. Terutamanya di dinding ataupun di cermin van jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa makna dia? Tiap-tiap jiwa, tiap-tiap individu, tiap-tiap yang bernyawa itu dha'iqatul maut. Ada van kita? Ada van je lah. Ada? Tak ada lagi lah? Ada? Tak ada lagi lah? Apa maksudnya? Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Okey, ambil terjemahan dia satu persatu. Kullu, tiap-tiap. Nafsin yang bernyawa. Zaiqah. Apa makna zaiqah? Maut, taulah mati. Zaiqah. Kalau tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati, makna zaiqah tu nak buang mana? Ha? Zaiqah maknanya rasa. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Apa maksud dia? Kita semua akan rasa kematian tu. Tak ada siapa terlepas. Yang kedua, ulama tafsir sebut makna zaiqah itu memang mati tu ada rasa. Memang mati tu ada rasa. Nabi SAW sifat. Macam mana rasa dia? Orang yang beriman, kata Nabi SAW, di saat dia sakarat nak mati, waktu bila ruh itu sudah berada di hujung halqum dia, keperitan, kesakitan sakarat, Imam Qurtubi sebut dalam tazkirah ni Imam Al-Qurtubi. Makna sakarat, kata Imam Al-Qurtubi, ada dua. Yang pertama, makna sakarat itu ialah kepanasan yang sangat kemuncak. Yang kedua, makna sakarat itu, kata Imam Al-Qurtubi, ialah kemabukan yang sangat klimak. Itu kemabukan dan kepanasan yang sampai ke tahap kemuncak. Mari siapa pun sebelah kiri kanan dia, dia tak rasa apa dah. Sebab tahap mabuk waktu tu berhadapan dengan sakarat ni, ditambah dengan keperitan, kepanasan sakarat, mabuk panas. Waktu tu kata Nabi SAW, bagi orang yang beriman, Allah Ta'ala utuskan tiga malaikat. Orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ada istiadat persiapan. Waktu dia nak mati, Allah utus tiga malaikat. Satu malikul maut, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Dua lagi malaikatur rahmah. Dua lagi malaikat rahmat, yang datangnya daripada syurga. Bersamanya, kata Nabi, satu kain putih daripada syurga yang bersih dan harum bau dia. Malaikat maut duduk di sebelah kepala ubun-ubun dia. Malaikat rahmat dua lagi duduk sebelah kanan dan sebelah kiri dia. Sebelum ruh ini ditanggalkan, meninggalkan jasad, kata Nabi, terlebih dahulu tiga-tiga malaikat ini membacakan ayat Allah kepada dia. Apa ayat yang mereka baca? Mereka baca ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyatuhan nafsum, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuan-tuan bayang, saat tu, saat sakarat ni, dua tayangan akan sampai. Siapa pun kita, dua tayangan ni akan sampai. Sama ada tayangan kebaikan yang kita buat, kata Nabi, ataupun kejahatan, dosa, maksiat yang kita buat. Tuan-tuan cuba bayang, di saat kita berhadapan dengan kesakitan, keperitan, sakaratul maut, Allah Ta'ala bawa dua tayangan ni. Kalau kita orang yang banyak melakukan amal soleh waktu hidup, maka tayangan amal kebaikan kita ni, dia akan bagi satu motivasi, semangat pada kita untuk tak takut dengan kematian ni. Hilang kesakitan. Bila tengok yang kita nampak Allah tayang ni, semua amal baik kita buat, sedekah kita, solat kita, puasa kita, Quran kita, mari tayangan tu. Mari pula tiga malaikat ni baca dulu ayat ni. Terngiang-ngiang kita dengar ni, malaikat baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
Wahai jiwa yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kamu kepada keredaan Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi, maka hendaklah kamu masuk dalam kelompok hamba-hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan akan kumasukkan kamu ke dalam syurgaku. Belum mati lagi, belum pi ke alam kubur lagi, dah dengar dah malaikat baca tentang ayat Allah, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga Allah. Ini bagi orang yang beriman, orang buat persiapan. Tuan-tuan bayang, bukan Tok Wali yang duk baca ayat ni, malaikat baca. Kan ada ayat lain dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, orang yang beriman dan beristiqamah ni akan diturunkan kepada mereka para malaikat. Tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman ni di saat dia nak mati ni, malaikat ni Allah Ta'ala hantar kepada dia untuk kata apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu duka cita, jangan kamu risau. Wa abshiru bil jannah, kerana aku dihantar oleh Allah untuk membawa khabar gembira, tawaran syurga daripada Allah untuk kamu. Ini Allah janjikan. Tuan-tuan bayang, saat tu kita berhadapan dengan sakarat. Orang yang beriman, mari motivasi-motivasi begitu sebagai penawar kepada keperitan dan kesakitan yang kita akan rasa. Hilang, kata Nabi, rasa sakit itu. Bila dibaca ayat tadi ni, maka barulah malaikat cabut roh kita ni, meninggalkan badan selembut-lembutnya, kata Nabi, seperti mana mudahnya air yang dikeluarkan daripada hujung kendi. Kendi ni bahasa kita Jawi lama, bahasa moden kita ni teko. Kan teko lah, teko kan ada muncung tu. Tuang ayat, mudahnya air yang keluar daripada muncung teko itu, Nabi sifat kan. Ruh orang yang beriman ni mudah ditarik keluar meninggalkan jasad, semudah air yang keluar daripada hujung kendi itu. Bila ruh ni keluarnya, terus disambak oleh dua malaikat rahmat tadi dengan membungkus mereka dengan kain putih daripada syurga. Harum putih bersih pula, kemudian dibawa melipasi beberapa penjaga-penjaga langit pertama, kedua, ketiga. Ada dialog-dialog dia. Setiap malaikat-malaikat yang jaga pintu langit-pintu langit ni minta malaikat rahmat yang bawa mereka ni, roh ni, dengan dibungkus kain putih daripada syurga ini. Malaikat-malaikat penjaga pintu pertama, langit pertama, dia kata, tolong lewatkan masa mereka dengan aku, kerana bau mereka harum. Terus dibawa naik ke langit kedua, jumpa pintu penjaga, malaikat jaga pintu langit kedua, minta, jangan pergi segera, lewatkan mereka dengan aku. Didoakan pula, tiap-tiap penjaga pintu langit semua doa kebaikan. Sampailah pintu langit yang ketujuh, disuruh Allah Ta'ala letakkan nama kita ini, orang beriman itu, di atas Illiyin. Nama ditulis di atas Illiyin. Kemudian dibawa turun balik untuk dia tengok siapa yang menguruskan jenazah dia. Ini sifat orang yang beriman, orang buat persiapan. Yang ada al-khawf, yang ada al-raja dalam amal ibadah kita ni. Ada rasa gerun, takut Allah Ta'ala tak terima. Ada pengharapan yang tinggi dalam beramal ibadah. Harapan kita, mudah-mudahan Allah terima amal baik kita ni. Dan orang yang tak beriman, ingkar, lawan agama, tentang agama Allah, saat mati dia, kata Nabi, Allah hantar juga tiga malaikat. Satu malaikat maut, dua lagi malaikat azab. Yang malaikat azab ni bawa kain hitam yang busuk, bahkan panas daripada neraka. Bila nak dicabut ruh dia ni, diherdik-herdik dengan panggilan yang paling buruk dan paling dibenci oleh dia waktu orang panggil dia kat dunia. Sebab tu gelaran-gelaran pada orang ni, biar panggil gelaran yang orang tu suka. Dipilih pula dengan panggilan gelaran yang tak disukai waktu orang panggil dia di dunia tu. Herdik pula dia, celah pula dia. Antara kata malaikat ni, rasalah bagaimana periknya sakarat. Mari pula syaitan, dalam hadis yang lain,
syaitan lari waktu tu. Dia tunjuk apa? Tengok amal buruk kamu yang Allah tayang ni. Ha, nampak dosa-dosa yang lari tunjuk ni syaitan. Dia kata nampak tak? Ni semua hang buat ni. Lah ni hang tak dalam taubat dah. Sakit tak sakarat? Kita rasa perit. Dia tanya pula, sakit tak? Lah ni memang pintu taubat untuk hang dah tertutup. Hang tak boleh buat apa dah. Ni dosa-dosa hang yang Allah tayang ni, yang ni hang tak taubat lagi. Taubat tak dana. Dulu-dulu waktu hidup dia hasut kita. Yang kita buat tu kerana hasutan dia. Bila kita tak sempat bertaubat, nak mati Allah tayang, dia pergi cucuk kita lagi. Tu perangai syaitan. Mungkin lah kita tak kenal syaitan tu. Nak mati dia buat perangai macam tu, baru kita tahu memang syaitan tu syaitan. Dia perangai pula kita. Kita kata apa? Logiknya kita akan kata, hang lah punya pasal hasut aku. Dia akan kata, hang dah takut syaitan, nak ikut apa? Kan dalam Quran Allah Ta'ala rakam dialog tu nanti. Dialog dalam neraka tu. Syaitan kata, dah kamu tahu aku bawa orang menyesatkan, hampa ikut apa? Allah Ta'ala dah sebut dah, aku ni innahu lakum aduwwun mubin. Musuh yang nyata. Hang buat jadi kawan buat apa? Kena pula kita. Oh, sakit lagi. Bayangkan, kesakitan fizikal disertakan dengan kesakitan mental. Allah Ta'ala tunjuk pula tayangan-tayangan. Ya Allah, takutnya. Kata Nabi, kemudian saat malaikat maut nak rentap nyawa kita ni, wa na'uzubillah, bukan kita lah, orang-orang yang tak beriman, tak sempat bertaubat, banyak dosa maksiat. Sifat dia, kata Nabi SAW, ibarat dia seperti mana bulu biri-biri. Bulu biri-biri, kulit biri-biri ni yang direndam dalam air, dibasahkan, kemudian dibalut di atas satu tiang yang penuh dengan duri-duri ni. Bila dibalut bulu biri-biri yang basah atas tiang pokok yang berduri-duri ni, maka melekat bulu biri-biri tu, tertembus duri-duri tu. Boleh bayang ni? Nampak gambarannya? Bila dah melekat, kemudian direntap dengan sekali rentapan sedahsyat-dahsyatnya. Kata Nabi SAW, begitulah sifat roh orang yang tidak beriman itu, ditanggalkan, meninggalkan jasanya. Allahu Akbar. Wa na'udzubillahi min zalik. Memang mati itu, kata para ulama, ada zaiqahnya, ada rasanya. Sebab tu kita diajar dengan doa yang sangat masyhur. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Memang mati itu, kata ulama, ada dua wajah. Ada mati yang akan dihiasi oleh Allah dengan perhiasan sebaik-baik, seenak-enak, selazat-lazat, selembut-lembut kematian. Dan ada pula mati yang akan dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan perhiasan kematian yang seburuk-buruk, sedahsyat-dahsyat, seperit-perit kematian. Ini yang kita risau ni. Mati tak ada masalah. Tapi mesti kita fikir keadaan mati tu. Indal maut. Macam mana keadaan mati kita ni? Kemudian macam mana pula keadaan kita di alam barzakh ni? Sebab tu kata Nabi, orang yang paling cerdik itu ialah orang yang paling banyak ingat mati. Bila paling banyak, wa ahsanul isti'dad, dia akan paling banyak, paling baik buat persiapan untuk berhadapan dengan mati. Hadirin sekalian, mati ni sifat dia memang mengejutkan, kata ulama. Kau dengar berita, mati dah. Tadi saya nak main tadi ni, tengok ni buku nota lama. Niat kereta dengan Abang Sabki yang sahabat ni, duk buka tengok. Catatan-catatan dulu lama-lama. Terbuka pula pada catatan nota Tuan Guru Almarhum Al-Syahid Ustaz Rifai. Hari ini meninggalnya seorang ulama Mutiara Ummah di Kedah, Tuan Guru Haji Rifai. Saya catat nota ni, hadis sekalian. Waktu saya apa ni, dijemput untuk sepentas ceramah dengan dia di pondok Ustaz Sidik Nur. Saya ceramah dulu, lepas tu dia. Saya catat nota yang dia cakap. Hari ni nak mari, Allah buka-buka, tengok-tengok nota dia. Dia ni orang baik, ya Allah. Orang baik. Mati pun dalam keadaan baik.
rupa dia baik. Nabi SAW sebut pengakhiran kita, baki 4 minit ni, Nabi kata apa? Apa yang kamu lazimi dalam hidup kamu, maka itulah yang akan mengiringi saat matinya kamu. Kalau waktu kita hidup kat dunia ni, hadis kalian, benda yang kita minat, benda yang kita suka, lazim buat benda tu, insya-Allah kata Nabi, kalau Allah izin, mati kita pun akan berkait diiring dengan benda tu juga. Kalau kita ahli ibadah, pencinta ibadah, insya-Allah mati kita pun berkait juga dengan sabab-musabab ibadah kita ni. Kan kita pernah dengar ada orang yang mati waktu dia sujud dalam solat. Kita pernah dengar orang yang mati dalam keadaan dia tengah baca Al-Quran. Kita pun pernah dengar ada orang yang mati tengah-tengah buat maksiat. Mungkin waktu dia hidup ni, dia lazimi banyak benda yang dia minat, yang dia suka dalam hidup dia, maksiat. Tuan-tuan yang minat pengajian kuliah ni, insya-Allah kalau yang ni tuan-tuan lazim, mati pun ada kaitan dengan kuliah. Tak tengah-tengah dengar kuliah, mungkin dalam perjalanan nak mai kuliah, mati dalam perjalanan nak pergi dengar pengajian agama, Allahu Akbar, orang yang menuntut ilmu syahid dah. Tapi kalau ahli maksiat, minat maksiat kita, takut kita wa na'udzubillahi min zalik, mati pun ada kaitan dengan maksiat tu. Saya ingat lewat tu kami mengaji di Pondok Kedah, Tok Guru pernah dipanggil. Dipanggil kerana satu kes ni, kami tak pilah, Tok Guru cerita. Ni cerita, ada satu kes, lagi 2 minit. Ada satu kes ni, ringkas cerita, suami isteri bergaduh. Ni kau makcik yang gaduh suami bahaya. Dia bergaduh, suami isteri dia gaduh. Suami dia ni pula AJK masjid. Masjid ni depan rumah dia, buka pintu rumah dia nampak pintu masjid. AJK. Dia janji dengan isteri dia malam tu nak pergi mana-mana ke Allah Alam lah. Dia ada janji lah dengan isteri dia. Tiba-tiba malam tu pula ada program kat masjid. Dia ni susun kata-kata lah, nak bagi tahu kat isteri dia boleh pergi tapi lambat sikit. Bab takkan tak pergi, kita AJK, mari bertanding oh. Nak jadi exco, bertanding oh. Ni dah jadi exco, program masjid tak mau main pula. Berat lah. Itu saya tambah lah. Jadi dia nak pergi, bincang bini dia. Bini dia meloncat lah. Kalau esok pun boleh pergi masjid dah, malam ni ada program, tak mai ni, segan lah. Tengkap, tak mau mengalah ke. Lah kali azan, azan maghrib, keculuparan isteri dia ni, mungkin wallahu ta'ala alam, marah sangat dengan azan. Dia kata, ha tu dah menyalak panggil, pergi lah, nak pergi lah. Tengah-tengah bergaduh tu, azan. Tu dah melalak panggil, nak pergi, nak pergi. Suami dia kata satu ya. Hang ni mulut hang, azan tu, hang kata menyalak, Allah bagi hang menyalak suruh bawa hantar. Suami terus tinggal. Balik-balik isteri dia berbuih mulut, berbuih mulut sampai bawa kepada di saat dia nak mati tu. Ni Tok Guru cerita ni. Panggil lah berapa orang Tok Guru nak minta tolong, tapi aib kena tutup. Panggil macam mana, tanya apa okay. Baru suami cerita, suami cerita lah kali sebelum dia ni elok boleh cakap minta maaf dengan suami dia, Allah bagi dia betul-betul menyalak. Tok Guru suruh suami tu azan, kata kalau ada dia maafkan dosa dia, azan. Azan lah kali dia menyalak betul janji, kemudian baru dia minta maaf, sempat dia meninggal dia. Ni wallahu ta'ala alam, kisah. Tapi tak mustahil. Kalau ni kisah Tok Guru, cerita zaman kita, tak apa, ambil kisah Imam Malik. Kisah Imam Malik, ada satu jenazah perempuan mati, mai kumpulan pengurus jenazah perempuan juga, urus jenazah dia. Waktu nak meruang, basuh kat kemaluan dia, seorang perempuan ni kata apa? Dah berapa orang langgan dia punya kemaluan ni. Waktu dia meruang, Allah Ta'ala izin melekat tangan dia dalam kemaluan mayat tadi.
Orang panggil, ni kisah Imam Malik, buka kitab ada. Nak buat macam mana ni? Allahu Akbar. Orang dok berdebat-debat macam mana nak buat ni. Ada ulama kata potong tangan. Kerana tak boleh lambat menguruskan jenazah. Mari pula ulama lain dia kata tak boleh potong tangan. Tapi proses hak yang mati, antara hidup dengan mati, utamakan yang hidup. Mari seorang ulama dia kata apa? Macam mana kamu boleh berdebat tentang hukum sedangkan Anas bin kena Malik bin Anas masih hidup? Macam mana kamu boleh berdebat pasal hukum sedangkan Imam Malik tu masih hidup? Pergi jumpa Imam Malik. Imam Malik kata, jom bawa aku pergi. Bawa pergi jumpa, Imam Malik tak masuk, dia berdiri kat pintu, dia kata, kamu buat apa kepada mayat ni? Cuba bagi tahu, hang cakap apa, hang kata apa kat mayat ni? Imam Malik, dia kata, aku kata dia, waktu aku basuh dia ni, aku kata, ni kemaluan dia, berapa orang dah layan ni? Imam Malik kata, kalau kamu tuduh dia berzina, kamu kena datangkan 4 orang saksi. Walaupun dia mayat. Saya nak buat ni. Imam Malik kata, mana perempuan-perempuan yang menguruskan jenazah ni? Kami Imam Malik. Dia kata, kamu pergi ambil rantin, kamu sebat dia 80 sebatan. Nah, riwayat sebut, sambil azan. Sebat 80. Khazaf. Barulah terkeluar tangannya. Ini mulut juga bahaya. Ini kait dengan mati. Terlajak 2 minit. Wallahu ta'ala a'lam. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati. Saya minta maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terkasar bahasa, saya minta maaf banyak-banyak. Azza wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.